semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari Komuter Kit, yaitu kasir restoran Supermuda. Kita langsung buka aja. Nah, di tampilan awalnya ada master, transaksi, laporan, sama utilitas. Kita ke master. Di master ada identitas, kategori, barang, sama pelanggan. Dan ini step isinya sudah saya masukkan satu-satu. Nah, kita kembali, lanjut ke transaksi. Di transaksi ada penjualan, bayar utang, sama return barang. Ke penjualan, kita masukkan nama pelanggannya deh, kita coba ya. Lalu kita masukkan barangnya. Misalkan dia beli nasi goreng satu gitu ya. Kita simpan, kita selesai. Lalu kita bayar 12.000. Cetak struk aja gak apa-apa. Nah, ini kita preview. Karena kita gak ada printernya, jadi kita preview aja. Ini bisa kita download sama kita cetaknya ini, hasil print-printannya. Nah, kita kembali aja. Keluar. Nah, ini lanjut ke bayar utang. Bayar utang seperti ini. Lalu ada return barang. Nah, kita kembali, lanjut ke laporan. Di laporan ini cukup lengkap. Dan ini laporannya bisa kita ekspor ke Excel. Jadi bisa kita buka di laptop atau Windows kita. Ada laporan pendapatan, return barang, laba rugi, dan sebagainya macamnya. Kita kembali, lanjut ke utilitas. Di utilitas ini ada backup data, restore data, reset data, sama cara penggunaan. Cara penggunaan nanti diarahkan ke YouTube dan Komuter Kit. Reset data, restore data, dan backup data. Ya, seperti ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.